Untuk yang ketiga kali atau empat kali? Lima belas, tak beli semua ya? Ya. Minta tempat. Gas tekan, tidak apa-apa, Bu. Halo, selamat sore. Jumpa lagi sama Umi Katunolainya Indonesia, sama istrinya Jumber yang punya salam tiga jari. Lagi-lagi, men, Umi borong pakis, men. Pakis, men. Ini pakis juga, men. Pakis ini Umi mau kasih sama seseorang yang suka banget. Tapi Umi juga mau makan nanti. Sinian. Sayur ini tumbuhnya sayur ini, men, ada di hutan. Nih, bisa dilihat ya. Ini apa? Tunasnya yang masih muda-muda dan yang paling tengah tumbuhnya itu yang diambil. Dan sayur pakis ini banyak manfaatnya, selain buat kesehatan juga. Kalau dioseng-oseng itu dikasihin cabe, dipotongin bawang putih, bawang merah. Habis itu dikasih ikan asin kecil-kecil. Mantap mulai. Ini Umi tadi habis dari ziarah ke salah satu pondok pesantren. Kebetulan kiainya baru pulang dari Tanah Suci juga. Terus Umi pulangnya lewat, biasa lewat di sini ini, lewat di jalan ini, jumpa lagi sama ibu yang jual pakis. Nanti Umi godain sedikit-sedikit ibunya. Ibunya sudah ketahuan dah, suka umur dah, tapi masih cari plastik itu. Ini tempat yang Umi suka ya, pohon beringin ini rindang dan tua. Umurnya nggak tahu berapa puluh tahun juga, cuma Umi asik aja diem di sini nih. Kayaknya sejuk, betah berlama-lama. Dan lalu lalang sepeda atau mobil nggak begitu ramai, soalnya ini kan mungkin hari mungkin lagi sepi atau lagi gimana, tumben aja nggak ramai gitu di sini. Seger dilihat. Ayo Bu, dihitung Bu, mulai dari satu Bu. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, sebelas, dua belas, 13, 14, nah 15. Jumlahnya 15 biji. Kesini ya Ibu, enggak apa-apa. Sini Bu, sama Umi, samping Umi. Ini sedih capek kenapa. Ini apa, kalau kalian pas lewat mau ke daerah Silosanen atau ke daerah Paceh, ibunya berjualan di tengah jalan seperti ini, tolonglah singgah, dibeli walaupun cuma 3 biji atau 4 biji, atau kalau perlu diborong kayak Umi gini, kan senang beliau. Suaminya ibu ini yang cari pakis ada di alas, dan ini saudaranya yang bantu untuk berjualan, karena mereka juga orang tidak mampu, men. Lek wong soge, men, gak kira dodolan pakis, men, dodolan emas. Kan iya ya Bu ya? Jadi kalau orang seperti ini, tolonglah dibantu. Kita saling berbagi, tidak ada salahnya. Kita itu membantu orang yang tidak mampu, membeli dagangannya orang yang tidak mampu, insya Allah sama Allah diganti lebih banyak lagi. Oke, kayaknya gitu aja. Absen sore Umi. Jangan lupa subscribe-nya yang ada di YouTube. Itu aja liputan dari Umi. Si pilot kantor cantik melaporkan dari Jember punya cerita. Salam tiga jari. Ibu mana salam tiga jari nolainya? Salam tiga jari nolai. Jangan lupa bahagia. I love you. Bye. Gideon kesana nang.
15 ya Bu. Ini Bu. Assalamualaikum. Salam. Cuman jalan Umi men. Mulai men. Cap tuh standar men.